Nama saya Rachel Edward. Jom bersama saya dengan Titi Air Freshener. Ting. Oke, untuk business model canvas untuk Air Freshener Bliss terdapat 9 blok untuk BMC. Yang pertama sekali adalah customer segment. Dalam customer segment ada dua, di mana yang pertama adalah untuk golongan yang bekerja. Kita tahu golongan yang bekerja ini mempunyai pendapatan yang lumayan dan mereka ini mempunyai keupayaan untuk membeli sebanyak berapa mereka inginkan. Dan yang kedua adalah untuk suri rumah. Kita tahu bahawa suri rumah ini dia memainkan peranan yang utama untuk menguruskan rumah tangganya. Tujuannya adalah untuk menjaga rumah dan menjaga keluarganya. Golongan ini juga menginginkan yang terbaik untuk keluarganya. So, yang kedua dalam BMC adalah value proposition. Dalam value proposition ini terdapat 3 kategori. Di mana yang pertama adalah packaging. Kamu orang boleh tengok packaging dia seperti ini. Dia ada tali. Lepas tu dia ada kotak macam ni. Ditutup dengan adanya lukisan Paris dan sini nama dia Bliss Air Freshener. Lepas tu yang kedua adalah dia adalah 45 hari. Dia bertahan selama 45 hari. Dan yang ketiga dia sesuai dibawa di mana-mana sahaja dan diletakkan di mana-mana sahaja. Seperti di dalam bilik, di dalam kereta, di dalam almari, ruang tamu dan sebagainya. Yang ketiga dalam BMC adalah channels. Di mana channels ini terdapat dua. Yang pertama adalah social media. Dalam social media ini saya mempromotkan Air Freshener Bliss ini dengan menggunakan IG, Facebook dan WhatsApp. Dengan adanya ketiga-tiga media sosial ini membantu saya untuk menarik ramai pelanggan untuk membeli Air Freshener ini. Dan yang kedua adalah family members. Dengan adanya family members ini membantu saya dan mereka memberikan support kepada saya dengan membeli Air Freshener ini, sebab tanpa mereka bisnes saya tak akan berjalan dengan lancar. BNC yang keempat adalah customer relationship. Perhubungan bersama dengan customer ini adalah sangat penting, di mana saya akan memberikan free gift sekiranya mereka membeli Air Freshener ini lebih daripada satu. Dan bila mereka beli lebih daripada satu, mereka akan dapat free gift satu untuk Air Freshener Bliss. Yang kedua adalah customer data. Customer data ni adalah sangat penting untuk disimpan kerana sekiranya mereka ingin membeli lagi daripada saya, ini memudahkan saya untuk keep in touch dengan customer-customer saya yang selama ini yang sudah beli ataupun yang sudah grab Air Freshener Bliss. BMC yang kelima adalah revenue stream. Dalam revenue stream ini, saya memperolehi sales daripada customer-customer saya. Di mana sekiranya saya membuatkan penghantaran kepada customer saya untuk Air Freshener ini, saya akan mengenakan cash on delivery kepada setiap-setiap customer yang meminta untuk membuat penghantaran kepada mereka. Seterusnya, saya akan mendapat feedback daripada customer saya sendiri. Mereka, bagaimana perasaan mereka, bagaimana rasa mereka setelah membeli Air Freshener ini. Okay, BMC yang keenam adalah key activities. Key activities ada tiga, yang di mana yang pertama adalah marketing. Marketing adalah sangat penting, di mana yang merupakan salah satu untuk mempromotkan produk kita untuk mencapai target sasaran kepada bisnes kita. Contohnya saya akan menggunakan IG, Facebook dan status WhatsApp untuk mempromotkan saya punya
e-freshenablis ini supaya lebih ramai orang untuk membeli e-freshener ini dan mengetahui bahawa e-freshener ini ada berdekatan dan senang untuk didapati. Lepas itu, manage online business. Manage online business ini di mana saya akan mengepostkan tentang produk e-freshenablis ini di laman media sosial setiap hari. Jika saya postkan di media sosial setiap hari, mereka akan senang untuk melihat segala jenis-jenis e-freshener yang dikeluarkan. Lepas tu, problem solving. Problem solving ini, saya selalunya customer akan bertanya kepada saya apa yang sesuai, maksudnya apa yang sesuai kepada mereka, apa haruman yang sedap kepada mereka. So, saya akan menyediakan tester untuk setiap haruman supaya mereka lebih mudah untuk menghidu ataupun tahu memilih mana satu mereka inginkan. BMC yang ketujuh adalah Key Resources. Di mana Key Resources ini, saya mempunyai leader iaitu Leader Bliss. Dia akan membantu saya daripada A sampai Z, memberi tunjuk ajar kepada saya bagaimana cara untuk menarik ramai pelanggan, untuk membelikan e-freshener ini. Dan juga dia akan memberikan tips-tips. Dia juga memberikan kata-kata semangat kepada saya untuk tidak mudah putus asa dalam melakukan bisnes ini. Seterusnya, fonts dan internet. Fonts dan internet ini adalah sangat penting kepada saya untuk berkomunikasi dengan suppliers ataupun customer saya. BMC yang ke-8 adalah key partners. Partner saya dalam online business ini ialah leader saya sendiri, di mana saya merupakan ejen kepada air freshener. Sekiranya saya membuatkan reorder stock daripada HQ, leader saya akan membantu saya dengan menguruskan packaging dan dia hantar untuk diposkan. BMC yang terakhir adalah cost structure. Dalam cost structure ada 3, di mana cost untuk minyak kereta dan juga cost untuk internet data, which is every month I need to pay RM50 for my internet data to keep connected to my business. And then yang ketiga adalah free gift, di mana saya akan menyediakan free gift kepada customer saya untuk mengekalkan hubungan bersama dengan customer saya dan menarik minat mereka untuk membeli Bliss. Thank you, that's all from me.